Bruto y Tumbos. Seni tradisional Pentul Tembem Dumadi Rikolo Abad Wolulas Udokoro Warso Sewu Pitungatus Wida Durikolo Semanten Nayoko Projo Surokato Adiningrat Paninipun Tumunggung Yoso Tiburu Kadenan jroning penggalih kepingin mangertosi kagunan ingkang limpat ingkang sampun misuwur saking kika sakya genggasan besari mijil saking Tegal Sari Polo Pramilo sesambetan kalian adengipun mana setunggal warso salah jengipun ing warso sewu pitung atus swidak setunggal putra kakung panjenipun ingkang asesine Raden Bagus Burhan ingkang tunggalipun ing yuswa sinebat kalian Rongga Warsito Akan orang cuma. Akan orang berde.
ya lagi pergi langsung ke mau di ya. Piye? Ajelas ngaten. Piye piye piye. Nanging ingkang kula niki rada curiga kan leden apa? Ndikane aja-aja karo nang Madiun. Hah? Kok enggak petuk jenenge Bunda. Oh, saya itu jujur kok malah kula niki malah tertarik ning badan pojokan. Apa ning pojokan kaya wong rame-rame wong ngamen sing apa kaji. Kok kae ta kuwi? Oh, ya pancen ning kutho sing nek kutho ki wong ngamen yo akeh paling yo golek dhuwit didalane nono. Nyolong ora aja. Yen nyolong ki ora apik. Nek nomor tuku nomor yo ora apik. Riyen kok lek dhuwit kok diusir ki pesantren ora jenengan ngelama. Aja ngomong. Pancen aku ki yo seneng nek ngono ki yo seneng. Nek nyek nek piantun akeh aku yo aja diomong ngoten kuwi. Yo nek aku ceritane iki nek dino iki yo 5 karo 6. Jom buka pandi. Aku iki yo wong pondokan zaman semono jenenge Tegal Sari. Ning sarene kuantek kuwi beda karo patok. Yo ditak lakoni wae dolane tak lakoni, rono tak lakoni, usut tak lakoni. Malah-malah akhirnya koyo ngene iki ditunduk karo kiaine. Lha ning ora usah mikir. Melu aku gampang dadi rene ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Geng-geng, terus berikutnya. Hah? Lali. Ye? Lali. Mau bikin panjang jerotok stres, marah. Bes, gini. Ya, pengen dikelain pesantren. Mau pendopo dulu. Banyak pendopo ya kegiatannya akeh banget, toh. Terus mata-mata jadi yang berjiru jadi pengen ke pedo yang kangen. Yo sejati ini aku ya pengen ketemu. Ini kan jora perlu tak aku ngomong apa-apa. Udah punya SMS. Terus panjang jadi tak SMS. Kayaknya kafe ini tidak. Jora popo panjang saya ini salaman ini yang enak. Iya. Ya wes. Saya ini mau ngomong. Kita kan bersuara canda ya. Yang kaya mantulat berarti kan jawab tuning, sholat, ngasah, ya luhur ya, ini luhur, jam rolas, luhur nek jam rolas luhur, nek jam lewat jam telu kan jauh ngasah saya kira luhur, ya saya kaya nyekwi wajib, ayo yang kaya mantulno aku tak sholat disit nih gue nih, masjid kono aku orang susu lo ya, aku harus dikir sing tenangan ben diparingi dalan oleh golek apa-apa lancar kan Gusti. Ya. Piye ki? Panjenengan monggo dikir kula ora medal malih. Oh, dengan rangyan teng pojokan wonten. Oh, ngono ya ya. Nggih, ya wis nek mangono. Ayo, nggih, wis. Ayo, monggo monggo. Kota wis. Ki bakul berangkat ke tepi masjid. Wonten ing masjid ning alun-alun Madiun. Jadi pengen nikos bingung datang kabar akhir pun aku mati ibadus punya kecil teman kurekku kacau sampai kolorong kongati ternyata kecil pati dari bagusnya Burhan nanti saya ini belum ketemu kalau pak cucu butuh kemakan butuh kekompi kalau kok Bablas takut disakit apa-apa. Ah, ya bawa kenawanya kalau-kalau kejur kete nyoba aku tak barang joget bawa kenawanya bisa kenokan dulu golek pangan dan saya mau ke bapak-bapak Masih rute
Salam, nomor tunggal apa, Pak? Ali. Ya, saya.
Nomor tiga? Sadar. Nomor kali? Salah. Nomor kali kan? Oh iya, bener gue itu gak kenal bintang. Dilanggar boleh kan? Boleh. Di masjid boleh? Boleh. Di sekolah boleh. Tapi macam kabu gajar kayak gini. Udah gak, aku tak kira. Bisa doang kan? Ini sedih kan? Sajan ini nanti bisa sedih. Kaya kowe ngene iki rekoso kan yo. Ngamen golek pangan. Sakjane sing ngamen sak jam rong jam wis oleh 100.000. Lah kok yo kowe ngene iki ku ora bakal dibagi. Rong atus nate. Kayak iki nek yo apa ora. Luwe-luwe ning ger nang gone Pak Antoro tenan kowe. Lagi jogetan dicetoke kirek aku. Apa Pak Antoro saiki ngiku kirek? Kira kancang. Kira kancang. Nek bareng aku nang bola nek aku bingung ngalah-ngalah aku dhewe. Nek bareng aku ganteng. Padahal tata susila iki saiki wis rada ditinggal ya. Karo umum sedulur muda tok karo apa? Nggih, apa tuwa yo iya. Saiki iki nek dindi wis enek anti narkoba, aku apa kuwi kanggo menangkal ngono kuwi. Dadi bapak-bapak ing ibu daya coba mulai hari ini kita hilangkan, termasuk kowe ya kan, sebagai budayawan. Kumandangkan, jauhkan diri dari free love. Malah enak, jauhkan diri dari free sex. Niko, malah enak nama saya. Free sex itu enak banget. Orang, karena bayar, orang free, bayar, bayar free, sure, enak men free. Free itu paling enak. Tapi balik siapa ini? Orangnya ya lho. Kalau aku tiap jatuh sopoh yang berdasar di dekat sini di kokon gue lagi dan sepatu 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 mikirnya gue udah ketemu kawasnya mulai lagi ayo gue barengan nyewon panang sentau dan habis saya ini butuh pekerti kaya-kaya wis hilang gue iya kok kayak sih mau kan ya kok iya kok bapak-bapak wis sok ngisor nganti tekan dhuwur di pekerjaanku di rembakake maneh wis sok SD nganti teko perguruan penang iki nari tok menan nari opo nek ya nak nari kancane nari penyanyi ae kan ya nyanyi ae jale nyanyi kok tapi nyanyi ae gak boleh dikem gitu jale apa gadis cemurek butuh pisahkan dimana dari dusun di gunung mengapa mengapa hatiku merasa merana oh my love aku punya diutus karo Kiai Kasang Bupati boleh ikut bagus itu kan supaya bali menyang ini Tegal Sari ini tenang kan Tegal Sari tak takut saat sulit ini kue melu dan bagus itu kan itu orang mau beli paling macam iwak, bener iwak iya kan ya iya iya tapi kan ini tetap wes wes saya ini pokoknya apa ini seperti rakyatnya gitu apa ini wesh wesh alim banget karena gue alim paling selamat ya karena dia nomor saya nampak kita gue saja nih si serang itu nomor si nomor itu kita nampak kalau dimana nomor ini iya bis ini aku rapat kamu gue yang tegal sari kan tetapi wesh isin nampak lagi wesh isin kan biar nakal itu yang mau juga masalah perlu ditinggal kita ini 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 kita ini
Oh iya, ayo, ayo kita ayo.
Thank you.